Apakah satu jempol? Coba. Pas. Sekarang sudah segini. Jempol saya kecil. Mantap ya. Ada satu yang kesini. Nah, tadi hasil rokoknya. Oh, ini. Nah, ini rokoknya. Yang kecil ya. Mantap ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Nyambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita bikin tes akurasi lagi untuk unit senapan angin bocah predator ekstrim. Soalnya yang full sensi, yang ready tinggal bocah predator ekstrim ini ya teman-teman. Nah yang kayak Sultan, Mamer, Urinjani udah kehabisan. Ya ready full sensi tinggal bocah predator ekstrim ini yang full sensi paling ringan teman-teman. Mantep banget. Nah ini kita mau tes, bukan tes long range tapi tes groping ya teman-teman. Tes groping berarti kita tes di tembok ya. Mantep, tes nitiknya, nah atau gropingannya. Kalau nitik kan agak susah teman-teman, kalau di jarak kurang lebih 40 meter itu agak susah ya. Jadi tes gropingnya seberapa besar dia gropingnya, seperti itu ya teman-teman. Nah nanti disimak baik-baik tentang tes akurasinya ya, disimak juga ya teman-teman perkenaannya di mana, seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut bahas tentang nanti kita lihat tes akurasinya, untuk info pemesanan ya teman-teman di CV Asodor, pemesanan tidak pakai aplikasi ya, sekali lagi tidak pakai aplikasi apapun ya teman-teman. Pemesanan langsung lewat WA saja, lewat nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas ya. Untuk kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Jambi, syaratnya cukup gampang, foto KTP aja juga bisa. Kalau gak berani foto KTP, dikenakan DP minimal 300.000. Nah, tapi kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku, memang diwajibkan DP minimal 300.000 sampai 500.000 ya. Dan juga di CV Asodor itu tidak bisa kredit ya teman-teman, bisanya langsung cash COD atau transfer langsung lunas, seperti itu. Oke ya teman-teman, jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Langsung saja kita simak bersama-sama tes akurasinya dari unit senapan angin bocah predator ekstrim ini. Oke, check it out. Oke teman-teman, kali ini kita tes groping ya, di jarak kurang lebih ini 40 meter ya. Ya kurang lebihnya, ada kalau ada kurangnya ya mohon maaf ya, kurang lebihnya segitu ya. Ini sesuai requestan ya, karena ini produk full CNC, larasnya pun polymag ya teman-teman. Jadinya ya ada yang request tes groping di jarak segitu ya. Nembaknya tembak tembok ini ya teman-teman. Dan juga itu ada satu puntung rokok nanti buat penutupan ya kalau kena, tapi ya teman-teman ya intinya kita fokuskan di tes gropingnya ya, seperti itu ya teman-teman. Sama-sama ya, karena senapan juga meskipun pakai laras yang bagus juga kadang juga belum tentu ya mas. Ya tapi ini langsung saja kita coba ya. Ini pelurunya pakai apa? Sat jempol slug teman-teman. Berat 13 grain. 13 grain. ID 4,44. Oke, mantap. Tulisannya. Ya. Oke. Kita coba. Kita coba. Kita buatkan dulu sana. Oke. Nah, itu ya. Di bawah radikal dikit. Dikit aja. Oke, bentar ada iklan, ada orang lewat. Nanti pasti kelihatan ada orang. Pak Tri. 1 2 ya itu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan lagi. Ini enak pakai ragum teman-teman. Oke, okay. Plung ya mas. Plung, mantap kan? Plung ya, kelihatan okay. Ya, mantap sekali. Di bawah titik retikal dikit. Dikit aja, tidak ada ya. Satu dot. Tidak usah biar, putar. Biar kelihatan sedikit juga. Ya. Nggak ketutupan titiknya. Mantap, okay. Groping atasnya dikit, dikit ya teman-teman. Gropingnya tidak ada satu jempol, tidak ada ya, dikit aja itu ya teman-teman. Mantap, okay, mantap. Pas ya, mantap sekali gropingnya. Pertama, kedua cantik. Itu nitik ya. Ketika groping ke atas sedikit kiri ya. Ke kiri tadi. Kalau di handphone itu kanan. Oke, okay, mantep plung. Nanti jadinya seberapa? Nah, kita spilkan nggak? Kita spilkan. Oke. Okay. Tambahin? Tambahin lagi.
Mantap. Berapa kali peluru? 4 atau 5. 5 ini kayaknya. Kita tes yang banyak kan. Iya, betul. Biar pada puas. Soalnya ini polymac, bro. Oke. Cropping cantik ya. Mantap sekali. Kalau yang namanya ngacak pasti udah ke kanan kiri jauh. Mantap, masih di situ titiknya, teman-teman. Di situ aja. Oke, ini pakai perdam. Makanya senyap. Oke, masih di situ lagi. Ini tadi anginnya di 2500 kurang lebihnya. Sampaiin satu kali. Nunggu orang lewat dulu. Oke, Pak. 7 kali. Oke. Nanti orangnya juga lewat. Nah, orang ini. Yang sama. Iya. Mantep banget, teman-teman. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Apakah masih konsisten? Mantap ke atasnya. Angin di berapa? 2200. Ke atasnya. Oke, kembali lagi, teman-teman. Mantap sekali. Berapa? 9. 8 atau 9. Oke. Masih di sana. Tak tambahin satu kali lagi. Coba nembak putu rokok. Oke. Rokok yang kecil ya. Yang warna hitam pasti pada tahu lah. Mereknya tidak saya sebutin karena enggak dapat endorse. Oke. Pasti pada tahu lah yang hitam itu apa. Hitam kecil. Nah. Ini yang kecil ya, enggak yang besar. Oke, kena ya? Tapi tidak kena jatuh. Ya? Ini ya. Ya, oleng dia. Kita bawanya sini. Oke, kena. Mantap. Tak tambahin satu kali lagi. Tuh tadi make bendrat, kawat. Oh iya. Yeah. Makanya enggak putus. Oke, ada di atasnya dikit. Mantap enggak ya? Coba sini ya. Oke. Masih kurang. Kurang ke kanan. Unitnya. Nah, segini ya. Oke. Mantap. Penutupan yang sangat manis sekali. Oke. Kita nyatakan lulus tes akurasi. Ya, ini dia unit senapan angin bocah Predator Ekstrim. Ya, kita langsung ke sana ya, teman-teman, untuk lihat. Ke sana atau diambil ya? Di sana aja. Oke, biar pada puas nanti. Oke, kita ke sana. Oke, ya teman-teman. Nah, ini dari tembakannya. Nah, kita jalan ke sana. Mudah-mudahan lapangannya cepat jadi, kita mengadakan event nanti di sini. Oke. Tembak ya, kawan. Oke, lapangan tembak ini 45 standarnya. Standar dari Perbakin itu 41. Cara tembaknya cuma kan nanti kan ke belakangnya masih ada orang. Siap. Oke. Nah, ini. Cukup lumayan. Oke. Apakah satu jempol? Coba. Pas. Kurang lebihnya segini. Jempol saya kecil. Mantap ya. Ada satu yang ke sini. Nah, tadi hasil rokoknya. Oh, ini. Nah, ini rokoknya. Yang kecil ya. Mantap ya, teman-teman. Aduh, cantik sekali. Segitu. Tidak ada tambahan regul atau apapun. Mantap. Standar. Dilihatkan itu senapannya ada di sana. Caranya. Mantap. Oke, teman-teman. Itu dia ya. Tes akurasinya senapan ekstrim. Kita bahas lanjut tentang spek dan juga harganya pastinya. Oke, sangat-sangat memuaskan sekali tadi tes groupingnya, mantep banget, dan juga tadi nembak puntung rokoknya juga sangat oke sekali ya, teman-teman. Mantep banget ya, oke sekali. Nah, ini dia unit senapan angin bocah Predator Ekstrim. Oke, ini menggunakan laras polymac ya, teman-teman, full sensi yang paling enteng.
pakainya bocah predator ekstrim. Oke, mantep banget, pasti kalian pada kepo ya teman-teman, harganya ekstrim berapa sekarang. Untuk harganya yang sekarang ekstrim ini ya teman-teman, cukup kita banderol di harga Rp5.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya. Udah gratis ongkir, tapi kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke, sangat mantap sekali, tes akurasinya sangat memuaskan ya teman-teman. Tadi pakainya slug yang ukuran beratnya ya teman-teman 13,6 gram. Datanya masih tetap oke ya teman-teman, tes groppingnya sangat-sangat memuaskan sekali ya. Ini tadi juga dipasangin perdam. Nah, ini perdam bonusnya, semuanya perdam bonus di CVS Odor, dapat perdam OD38 ya teman-teman, mantap banget. Nah, untuk larasnya ini menggunakan laras polymax, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman, mantap banget. Untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Ini peluru aslinya pakainya Hercules, tapi kadang juga kita mau ganti ya teman-teman, kalau cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk larasnya ini malah bukan khusus slug, soalnya ini pakai alur 12. Biasanya slug kan identik dengan alurnya yang alur 8 ya teman-teman. Nah, itu biasanya yang cocok pakai slug ya, mantep banget ya teman-teman. Nah, ini pakai OD13 alur 12 ya, bahannya dari bahan baja. Untuk merawat, membersihkannya, kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau oli, diisi dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah, itu kalau ada serpihan peluru di dalam biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini untuk keluar larasnya juga udah dilindungi dengan seropong, seropong pakai OD20, bahannya dari Dural ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Kalau tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI. nah, ini pengisian anginnya ada di sebelah kanan di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya, dan juga manometernya juga ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini. Nah, untuk tabungnya bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm. Oke, mantap sekali ya teman-teman, pokoknya diisi diamannya saja biar sel ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk chambernya dia menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya chambernya ini udah pakai hammer stainless, mantap sekali ya teman-teman. Dan juga pernya ini udah pakai per Mizumi. Nah, untuk triggernya udah pakai trigger match, udah ada safety triggernya, sekarang udah di sebelah chamber sini, kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Nah, ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk rail mounting memang di bawah seperti ini, tidak pakai rail mounting atas tambahan ya teman-teman. Kalau yang suka menembak ya teman-teman, memang enaknya pakai yang di bawah, tidak terlalu tinggi ya teman-teman, tapi tergantung selera orang-orang juga ya teman-teman. Yang ada rel tambahan atas lebih kelihatan gagah, tapi sesuai kenyamanan ya teman-teman. Memang ekstrim tidak ada tambahan rel di atasnya, pakai rel bawah seperti ini, rel teleskop, rel Picatinny ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk popornya pun juga udah pakai popor lipat ya, mantap sekali. Ini setelan powernya udah di dalam juga. Untuk popornya bisa maju dan mundur, ada yang popor L seperti ini, ada juga yang pakai popor segitiga pun juga ada, mantap sekali ya teman-teman. Oke, nah ini bentuknya memang sangat ramping ya ekstrim, chambernya dibuat agak tipis soalnya biar agak enteng ya teman-teman. Nah, ini cocok sekali buat pemula, buat yang pengen coba pakai full CNC, pakai bocah predator ekstrim, ini juga sangat mantap sekali ya teman-teman. Oke, itu dia tadi sedikit tes akurasinya dan juga sedikit penjelasan speknya ya. Kalau yang mau order langsung hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk tes groping seperti itu memang dibuatkan buat unit-unit yang harga 5 jutaan ya teman-teman, soalnya kalau harga 3 jutaan seperti itu ya tidak mampu, larasnya juga udah beda ya teman-teman, seperti itu. Oke, sebelum pengiriman ya ada tes akurasinya juga, kita tes di jarak kurang lebih 25 meter, kalau udah nitik jarak ke atasnya pasti juga mudah ya, mantap sekali seperti itu ya teman-teman.
packingannya juga kita pakai packingan kayu ya. Nanti untuk pengiriman memang semuanya pakai packing kayu biar aman, tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan ya. Kadang juga masih ada yang hal yang tidak kita inginkan tapi masih ada tanggung jawabnya dari kami ya teman-teman. Yang tanggung jawab itu toko, bukan kurirnya ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga tes akurasinya dari unit senapan panangin bocah predator ekstrim ini. Saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam saudara dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.